Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Motiviral bersama saya, Pink Azwan. Saya Ismail Huzin. Saya Syamah Aina. Dan saya Budak Gemuk. Mari merungkai perangai pelik anda. Dan media sosial baru-baru ini telah persembahkan kepada anda sebuah lagu berapa minit? 30 saat kot aku rasa. Tentang budak gemuk, tuan-tuan dan puan-puan. Berikan tepukan. Sebuah lagu yang mendalam maksudnya tersebar luas di media sosial selepas beberapa akaun repost lagu mereka ke seluruh aplikasi Instagram. Lagu tersebut bertajuk Budak Gemuk dibawakan khas oleh sekumpulan sahabat dan dinyanyikan oleh rakan mereka yang paling besar, Elias. Kita bersama-sama mereka sekarang untuk bertanya, Motiviral? Pegang lemak orang gemuk, tapi tak tahu nak cakap. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk segalanya. Lagu Budak Gemuk. Okey, itu adalah apa sebenarnya? Apa yang sedih sangat tu? Daripada kecil, sekolah semua, kena pegang ramai-ramai. Itu kan cinta tanda kasih sayang. Seronok apa orang pegang. Siapa suka orang ramai sih? So, bila awak daripada muda, daripada sampai 20 tahun, orang suka pegang-pegang? Yelah, sebab tu kadang-kadang rasa rimas juga. Dengar semua kawan-kawan. Dengar kawan yang ni? Ni semua ni kaki. Dia tipu, dia suka. Satu bilik macam mana? Korang kira satu tempat belajar. Satu bilik hostel. Tak, pasal korang satu bilik suka ramai dia. Kau apa hal? Sebab dia lembut. Dia ramai. Di sini siap. Cuba try. Tapi lembut. Dia macam stress ball. Saya nak tanya lah, dalam masa sehari berapa jam habiskan masa untuk mengemas? Tak apa, masalah kurang nak tanya ni. Kau tanya dia orang lah. Saya mangsa. Saya mangsa. Sekarang ni, diorang dekat sini dan panggil diorang ni melalui Instagram diorang iaitu bernama Sahabat Production. Jadi selain daripada Budak Gemuk ni, ada lagu-lagu lain? Budak Kurus. Adalah. Apa tajuk lagu tu? Tajuk hutang. Hutang. So korang memang nak fokus lebih kepada isu-isu masyarakat seperti kegemukan. Benda yang selalu berlaku lah. Benda yang selalu berlaku seperti kegemukan. Dua kali. So macam apa lagi yang nak luahkan dari segi on your end? Bila sedih ke sebenarnya? Macam bila keluarkan lagu tu? Bila orang mengatakan apa-apa. Tak adalah sedih sangat. Sebab kita kalau tak nak bagi orang kurus pegang, sekejap lagi diorang ketagih pula. So at least diorang berterima kasih lah. Okey, kalau ada satu benda kan. Ini sebab siapa mesti fahamnya apa Elias nak sampai kan. Asal kau yang iyalah. Faham je lah. Sebab. Apa benda kan yang Elias macam, satu benda lah Elias nak merungut. Merungut pasal macam mana? Badan kita lah. Tapi bukan merungut pasal diri kita, pasal orang sekali ni. Orang gemuk faham lah. Weh, tak tepat je dia pandang mata. Kalau orang nak kita susah, okey macam ni. Dah. Pernah tak dengan pepatah Melayu, dua gajah bergaduh, kaca mati tengah-tengah. Gegarannya kagum. Aku punya teman badan cempedak. Jangan celupan, jangan panggil badak. Go. Kesiannya orang kurus tak ada lemak nak dipegang. Jadi mereka pegang lemak orang gemuk, tapi tak tahu nak cakap. Hey, jangan kau rasa kau itu hebat. Jika kau keping, tiada babat. Kawanku punya teruk lipat. Jangan digigit, itu bukan kuih lepat. Go! Hey, Budak Gemuk, terimalah hakikat bahawa lemak kau akan disentuh.
dipicit dan diremas oleh semua makhluk kurus. Tiada lemak kau tak bahagia. Bicara lemak itu bukan semua. Tiada pinggang kau jangan nak cerita. Bila aku punya jari besar kau punya paha. Kurus tak ada lemak nak dipegang. Jadi mereka pegang lemak orang gemuk. Tapi tak tahu nak cakap. Terima kasih. Terima kasih ku ucap padamu. Kepada semua rakan-rakan gemukku. Terima kasih. Tanpamu ku tiada hiburan. Untuk hiburanku adalah kau punya gegara. Assalamualaikum, anda senang menyaksikan Motif Viral bersama saya, Ping Azwan. Saya Ismail Huzir. Saya Syama Aina. Dan saya Budak Gemuk. Mari merungkai perangai pelik anda. Dan media sosial baru-baru ini telah persembahkan kepada anda sebuah lagu berapa minit? 30 saat kot aku rasa. Tentang budak gemuk, tuan-tuan dan puan-puan. Berikan tepukan. Sebuah lagu yang mendalam maksudnya tersebar luas di media sosial selepas beberapa akaun repost lagu mereka ke seluruh aplikasi Instagram. Lagu tersebut bertajuk Budak Gemuk dibawakan khas oleh sekumpulan sahabat dan dinyanyikan oleh rakan mereka yang paling besar, Elias. Kita bersama-sama mereka sekarang untuk bertanya, Motif Viral? Dua gajah bergaduh, kancil mati tengah-tengah. Bahawa lemak kau akan disentuh dan dipicit dan diremas oleh semua makhluk kurus. Aku punya teman badannya ranum, sekali loncat gegarannya kagum. Aku punya teman badan cempedak, jangan celupa, jangan panggil badak. Go. Kesiannya orang kurus tak ada lemak nak dipegang. Jadi mereka pegang lemak orang gemuk, tapi tak tahu nak cakap. Hey, jangan kau rasa kau itu hebat. Jika kau keping, tiada babat. Kawanku punya teruk lipat. Jangan digigit, itu bukan kuih lepat. Go! Hey. Kau tahu ada orang suka pegang-pegang? Yelah, sebab tu kadang-kadang rasa rimas juga. Dengar semua kawan-kawan. Dengar kau ni. Ni semua ni kaki. Korang satu bilik. Dia tipu, dia suka. Satu bilik macam mana? Korang kira satu tempat belajar. Satu tempat belajar. Satu bilik hostel. Tak, pasal korang satu bilik suka ramai dia. Kau apa hal? Sebab dia lembut. Dia ramai. Dia ni siap. Cuma try. Tapi lembut. Aduh. Dia macam stress ball. Saya nak tanyalah, dalam masa sehari berapa jam habiskan masa untuk mengamas? Tak apa, masalah kurang nak tanya ni. Kau tanya dia orang lah. Saya mangsa. Kita orang. Saya mangsa. Sekarang ni, diorang dekat sini dan panggil diorang ni melalui Instagram diorang iaitu bernama Sahabat Production. Jadi selain daripada Budak Gemuk ni, ada lagu-lagu lain? Budak Kurus. Adalah. Apa tajuk lagu tu? Lain-lain tu? Tajuk Hutang. Hutang. So korang memang nak fokus lebih kepada isu-isu masyarakat seperti kegemukan. Benda selalu berlaku lah. Benda selalu berlaku seperti kegemukan. Dua kali. So macam apa lagi yang nak luahkan dari segi on your end? Bila sedih ke sebenarnya? Macam bila keluarkan lagu tu? Bila orang mengatakan apa-apa. Apa. Tak adalah sedih sangat. Sebab kita kalau tak nak bagi orang kurus pegang, sekejap lagi diorang ketagih pula. So at least... Diorang berterima kasih lah. Okey, kalau ada satu benda kan. Ini sebab siapa mesti fahamnya apa Elias nak sampai kan. Asal kau yang iyalah. Faham je lah. Sebab. Apa benda kan yang Elias macam, satu benda lah Elias nak merungut. Merungut pasal macam mana? Badan kita lah. Tapi bukan merungut pasal diri kita, pasal orang sekeliling. Orang gemuk faham lah. Weh, tak tepat jadi pandang mata. Tak, akak tak faham. Masa kau tanya. Orang
orang nak kita susah. Okey, macam ni, Dik. Dah. Pernah tak dengar pepatah Melayu? Ikan bawah lemak kau akan disentuh. Dan dipijik. Dipijik. Dan diremas. Oleh semua makhluk kurus. Kesiannya, kesiannya. Orang kurus tak ada lemak lagi pegang. Jadi mereka pegang lemak orang gemuk. Tapi tak tahu nak cakap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk segalanya. Lagu budak gemuk. Okey, itu adalah apa sebenarnya? Apa yang sedih sangat tu? Daripada kecil, sekolah semua, kena pegang, ramai-ramai. Itu kan macam tanda kasih sayang. Seronok apa orang pegang. Siapa suka orang ramai dia? So, bila awak daripada muda, daripada sampai 20...